lawan lawan tendangan 1-0. Zain Ayubi mengambil tendangan penalti dari Persinga Ungaran berhadapan dengan Afrianto, penjaga gawang dari PSM Jakarta. Mampukah? Gol. 1-1. Mabur, Bang, mabur. Saya ganteng. Wis di video kok. Satu Siswanto catat gol dari titik putih, ada penalti untuk PS Sumber Jagat. Penendang kedua dari Persinga Ungaran, Fendi akan berhadapan dengan Afrianto. Bisa bergerak dari Afrianto, tendangan yang begitu keras. Tendang ketiga dari PS Sumber Jagat, Dimas hadapan dengan Gatot, jaga gawang dari Persinga Ungaran. Siap-siap, lakukan sudah. Samsul Hidayat menghadapi bola berhadapan dengan Afrianto dari Sumber Jagat. Mampukah Samsul membawa keunggulan untuk Persinga Ungaran? Lakukan sudah, bisa ditepis oleh Afrianto. Masih 2-1. Kedua untuk PS Sumber Jagat, Nanang Setiawan jebol, mampu mengeksekusi bahkan penalti dengan sangat baik, mampu ditepis, mampu dibaca oleh Gatot, namun tendangan yang begitu keras, luncur deras, tak mampu dipendung oleh Gatot. Kini Persinga Ungaran lalu bangkit, ancang-ancang 1-2 berhadapan dengan Afrianto. Tidak bisa mengeksekusi dengan baik, bangkit. 3-2 kedudukan untuk PS Sumber Jagat. Penendang penentu dari PS Sumber Jagat ada Bagas, main dengan kecepatan tinggi ini berhadapan dengan Gatot. Gol. 4-2 Sumber Jagat lolos final, road to final.
saudara satu keluarga yang membela dua desa saling bertemu, saling berhadapan, namun hanya ada satu pemenang yaitu PS Sumberjaya. Sampai bertemu di final.